Halo, selamat pagi dulur-dulur, selamat pagi, selamat beraktivitas. Welcome back kembali lagi di channelnya Firman Receh, recehnya sekedar receh. Oke, video kali ini saya lagi mau beli Giloma. Ini apa? Martabak manis, kalau tempat kita namanya apa ya? Terang Bulan lah. Ini tempatnya ada di pusat kota Gangsan, Gangsan Kaohsiung. Ki mari beli sayuran, ayam. Mari dari tempat pasar tradisional Taiwan lah. Mari belanja, sekalian mampir toko sarapan wong. Tuku bawang berambang, dan gede-gede bawang berambangnya wong. Oke, bakule. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat kalian di like, tinggalkan komentar kalian di bawah, dan jangan lupa di subscribe karena subscribe gratis. Terima kasih wong. Ike kewo tosa ike ike asu asu ike kacu ma hua cheng hong to ceko yang ma asu ike hong to ike keluang tempatnya. Harganya pun murah wong, 25 NT. Coba ikut. Wow. Prosesnya kayak gitu wong, masih tradisional banget tempatnya, biasanya orang-orang Indo beli. Dan ini lumayan lah, 25 NT kena ke sarapan wong. Ini masih tradisional banget ini. Maulah. Dan bikinnya masih ada yang ditungku. Ini mari tas tumbas satu martabak manis dari tempat. Apongnya jualin sebelah itu. Langsung sarapan pikirin jalan ya wong yo. Oke, martabak manis sih. Aku tadi yang beli yang rasa apa, kayak kacang merah. Karena aku suka yang kacang merah ya, Bang. Lumayan murah kalau yang kecil, Bang. Harganya 25 NT. NT Taiwan. Oke, langsung makan wae, Bang ya. Jangan lupa berdoa. Saya sarapan deh. Sarapan pinggir jalan. Jadi akongnya ini jualan di sini udah lama kayaknya. Jadi dari awal aku apa di Taiwan kan setiap dulu zamannya awal-awal sampai Taiwan setiap pulang belanja sayur ataupun dari pasar sini kan dulu kan seringan mak apa sama anak-anak kan biasanya mampir beli roti buat sarapan. Gak muncrat wong bang. Dan ini tempatnya di pusat kota Gangsan ya, Bang. Gangsan Kaohsiung. Depan banyak gedung-gedung tinggi. Di dekatnya mungkin teman-teman Gangsan kalau yang tahu apa dekatnya Taman Bambu. Depannya lah, depannya nanti depannya arah-arah
25 NT. Lumayan. Ganjal perut. Ingin pemulih. Pulang dari sini saya masak bisa. Wong. Oke, uang sudah habis, Bang. Ini sampai jangan lupa jangan buang sampah apa sampah sembarangan. Biasanya kalau habis makan di sini tempat-tempat apa di keramaian itu biasanya aku bawa pulang. Buangnya di rumah, soalnya di sini kan jarang banget menemuin kayak tempat sampah. Oke, sampai di sini dulu ya, Bang, videonya. Jangan lupa saksikan video dari Firman. Sampai ngeces. Jangan lupa saksikan video Firman receh yang lainnya ya, Bang, dan jangan lupa dukung terus dengan cara like, tinggalkan komentar kalian di bawah. Tetap dukung terus channelnya Firman receh dengan cara like, tinggalkan komentar kalian di bawah, dan jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih karena subscribe gratis. Sampai jumpa, bye bye. Salam TKI sukses.